Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gondes Gondrong, pemuda desa yang baik hati dan tidak sombong tentunya lur ya. Pada kesempatan kali ini saya lagi bekerja di proyek bangunannya nih bersama Bang RH Decoration nih ya, guru kita ini. Selamat siang Pak Guru. Oke, selamat siang. Bagaimana Bang Gondes? Bagaimana? Ya nih, proyek udah berapa hari? Ini di proyek buatnya, nih. 2 hari. Wah, 2 hari lur. Ya. Lur. Ya. Ini 2 hari udah mulai bikin pondasi ya. Ya, nih kemarin penggalian tanah ini kurang lebih dalamnya 50 cm. Ya, ya. Nah, betul. Karena ini bangunan kuat lah ya. Ya. Kuat. Dan kali ini saya lagi jadi supir dam ya. Karena medannya sangat jauh dari tempat pengolahan ini, adukan atau pengolahan semen ini ya, sangat jauh. Jadi saya jadi supir tuh dari depan sana ke sini ya. Cara menjelaskan. Ini ukuran bangunan berapa meter kali berapa meter, Bang? Karena ini tidak siku persis, yang di sana itu 4,5 meter. Tuh, sana 4 meter. Yang di sana itu 6 meter 60. Yang di situ 6 meter 60 ya. Kalau panjangnya berapa, Bang? Panjangnya kurang lebih 10 meter. Oke ya. Ini dimasukkan semua Pak. Nah ya biar sekali bawa ya. Lokasinya sangat jauh nih ya. Jalannya juga sempit. Masuk ke gang sana ke belakang ya. Kurang lebihnya ada 70 meter ke sana ke belakang ya. Besok kalau udah selesai pasang hebel. Ya. Ini sudah mulai pemasang hebel lor. Ini udah 1 hari ya. Pemasang hebel 1 hari. Sudah semeter lebih. Sedikit ya. Bahnya Mbak Suwito ini ya, yang menunggu pohon besar lagi istirahat siang, capek tadi mengaduk semen sama mengaduk. Dan yang ini bos muda nih ya. Bos muda, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.